Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Sasa. Pagi ini aku akan memperkenalkan juicer atau alat pemerah buah dan sayur untuk mendapatkan ekstrak atau sari buah atau sari sayuran. Seperti ini bentuknya. Ya, ini merknya Philips, buatan China, dayanya 300 watt. Kecil ukurannya, ringan seperti ini, mudah dibersihkan. Ini terbuat dari plastik, tidak rumit desainnya, jadi aku senang sekali karena mudah digunakan. Akan aku tunjukkan satu persatu nama-namanya. Yang pertama ini adalah pusher atau alat penekan buah dan sayur atau alat pendorong. Jadi buah dimasukkan ke sini, kemudian ditekan dengan pusher ini, pelan-pelan saja. Kemudian ini namanya tabung untuk memasukkan buah-buah dan sayuran. Kemudian ini namanya tutup, satu kesatuan. Sedangkan ini namanya ayakan. Ini ada tutup pengamannya. Ini ada semacam parut. Jadi ketika nanti buah ditekan dengan pusher itu, dia akan terparut sehingga sari buah atau sari sayurannya itu akan keluar ke sini. Kemudian akan tertampung di wadah penampung jus ini. Ini semuanya bisa diangkat dan dibersihkan. Nah, ketika sari buah atau sari sayuran itu tertampung di sini, dia akan keluar melalui pencerat ini. Ya, seperti ini. Kemudian masuk ke wadah atau gelas penampung jus, ada tutupnya nih. Kemudian yang ini adalah klip pengunci, sedangkan yang ini adalah tombol untuk pengatur kecepatan. Jadi di sini ada kecepatan 1 untuk buah dan sayur yang lunak, kecepatan 2 untuk sayur dan buah yang lebih keras. Sedangkan yang ini adalah tempat untuk menampung ampas dari buah yang sudah dijus. Jadi nanti kalau dikemas atau disusun, itu bentuknya seperti ini. Akan aku tunjukkan ya cara merangkainya. Yang pertama, pasang wadah jusnya seperti ini, kemudian ayakannya agak ditekan ya, bisa digerakkan begini. Kemudian tutupnya. Ini tidak perlu khawatir kalau tidak terap, karena memang dia di sebelah sini ada alat yang bisa ditekan. Kemudian nanti akan kita kunci sehingga menjadi terap. Dikunci dengan ini. Jadi tak masalah begini. Ya. Kemudian pasang wadah penampung ampasnya begini saja, mudah. Setelah itu kunci sebelah sini juga, sama dikunci. Selesai. Jangan lupa untuk meletakkan gelas penampung jus. Bisa gunakan tutupnya. Ya,
Jadi nanti tidak nyiprat-nyiprat kemana-mana air jusnya. Setelah semuanya terpasang, baru dihubungkan ke listrik. Ini buah-buahan dan sayuran yang akan aku jus. Ini ada melon kuning, tomat, mentimun, nanas, semangka, wortel, buah naga, plum hitam, plum merah, buah kiwi, mangga. Tetapi mangga ini disarankan menggunakan blender saja. Walaupun sebenarnya tak mengapa sih menggunakan juicer. Dan buah-buahan ini bisa digabung agar rasanya kaya rasa. Dicuci dulu, kemudian dipotong-potong agar bisa masuk ke alat ini. Bisa masuk ke lubang ini. Jadi kalau misalnya buah plum seperti ini akan aku belah dulu, dibuang bijinya. Kulitnya tidak perlu dikupas, tak mengapa. Begitu juga dengan anggur, tak perlu dikupas. Kalau yang dikupas itu semacam wortel, mentimun, nanas, semangka, mangga, buah kiwi. Lihat ya, ini sangat mungil, mudah diangkat, dan dia memiliki karet. Sehingga jika diletakkan di meja atau kaca seperti ini, dia tidak akan bergeser-geser, rekat, dan susah diangkat, susah didorong. Karena dia seperti menggigit gitu. Nih. Ah, kan seperti berat padahal dia itu enteng. Tapi karena ada karetnya yang menggigit ini, maka dia tidak mudah bergeser. Jadi aman ketika kita gunakan untuk membuat jus. Kemudian ini aku beli seharga 750.000. Tetapi di Allshop tuh lebih murah ya, 600 ribuan, 670 ribu lah. Nah ini dibandingkan yang juicer sejenis, dia itu paling murah. Karena kalau yang lain-lainnya bisa seharga 3 jutaan ke atas. Dan lebih rumit, lebih sulit dicuci. Sedangkan ini sangat simple, mudah dicuci. Aku akan memulai dengan semangka. Sudah aku potong-potong untuk memudahkan masuk ke tabungnya. Seperti ini contohnya ya. Ini biji-bijinya tidak aku buang karena dia kan sangat lunak, jadi tak masalah. Kalau biji nanas baru aku buang. Kemudian alat penekannya dipasang. Lalu jangan lupa ditekan tombolnya, diputar ke arah 1, angka 1, karena ini untuk buah-buahan yang lunak, sedangkan yang nomor 2 untuk buah-buahan yang keras. Jadi begini. Bismillah. Sambil ditekan. Ya. Selesai. Jadi yang namanya pushernya ini tidak perlu ditekan kuat-kuat, ya, hanya untuk membantu saja. Ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Aku bawa sini. Hasilnya. Kemudian ampasnya di sebelah sini sangat sedikit karena semangka kan memang mengandung lebih banyak air dibandingkan serat ya. Akan aku ulangi lagi, buah semangka. Mudah dan cepat. Jadi untuk juicer ini tidak boleh lama-lama dipakainya, maksimal 2 menit
tapi tidak sampai hitungan menit dia kan sudah terekstraksi ya. Hitungan detik udah jadi. Ini jangan lupa ya. Nih. Diletakkan sama dengan posisi yang tepat. Kemudian diputar ke angka 1. Selesai. Jadi deh. Ya, jus yang pertama adalah jus semangka. Sudah jadi, dan untuk membuat jus ini harus langsung diminum ya, agar tidak rusak nutrisinya. Sekarang aku akan mencoba wortel, kiwi, dan plum. Mulai dengan wortel dulu. Ini keras, makanya aku akan menggunakan tombol kecepatan 2. Dicampur juga tak masalah ya, karena aku campur dengan kiwi. Kemudian dihidupkan tombolnya, aku pakai yang 2. Bismillah. Lagi ya. Plum. Oh ya, bijinya plum dibuang ya karena keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi tadi ketika ada wortelnya aku menggunakan kecepatan 2, tetapi plum dan kiwi aku menggunakan kecepatan 1 saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini wortel, plum, dan kiwi. Sedangkan ampasnya ada di sini. Lihat ya, ini ampasnya. Ini nanti tinggal dibuang. Oke ya, selamat mencoba. Bye.